Haleluya. Shalom semua. Bertemu kita semula di saluran Rhapsody Reality, saluran firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung bulan Februari dan kami doakan firman Tuhan yang kami telah kongsikan memberkati kalian dalam kelimpahan. Amin. Dan di hari yang terakhir di bulan Februari ini, Pastor Chris menyampaikan sebuah message yang sangat penting bagi kita, di mana dia menyuruh kita, beritakanlah Yesus di mana-mana dan kepada semua orang. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kami hari ini dipetik dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Injil adalah untuk semua orang. Ia akan membuahkan hasil dalam kehidupan sesiapa sahaja yang mendengar dan mempercayainya. Tetapi untuk orang mempercayainya, mereka harus mendengarnya terlebih dahulu. Dan disitulah terletaknya peranan kamu, karena mereka tidak dapat mendengarnya tanpa seorang pengkhotbah. Dan hal ini tertulis dalam Roma 10 ayat 14. Haleluya. Ayat Injil tema kita berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Janganlah kita berkelakuan seolah-olah ada cara lain. Memandangkan Yesus adalah satu-satunya jalan, dan kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, maka kita tidak boleh mendiamkan diri. Tidak. Kita mesti memberitahu semua orang tentang Yesus. Jika kamu seorang anak muda dan ibu bapamu belum dilahirkan semula, bercakaplah dengan mereka tentang Yesus. Kongsikan firman Tuhan dengan mereka. Sekiranya kamu sudah berkawin, bercakaplah dengan pasanganmu yang belum dilahirkan semula. Jika kamu seorang guru, bercakaplah dengan pelajarmu tentang Yesus Kristus. Haleluya. Jika kamu seorang pelajar, beritakanlah Kristus kepada para gurumu, pensyarahmu, dan rakan-rakan sekelasmu. Selamatkan semua orang sedaya upayamu. Haleluya. Apabila kamu berada di dalam kereta api, dalam bas, taksi, atau dalam kapal terbang, bicarakanlah tentang Yesus. Apabila kamu pergi ke kedai, beritahulah mereka mengenai Yesus. Tidak kira di mana kamu berada, bercakaplah tentang Yesus. Haleluya. Beritakan firman di mana-mana dan kepada semua orang. Dan ilhamkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Puji Tuhan. Ajarlah anak-anak untuk memberitakan Injil. Mari kita penuhi bumi ini dengan pengetahuan tentang Kristus. Selamatkanlah jiwa orang di mana-mana, karena masa adalah singkat. Beranikanlah diri demi Yesus Kristus. Jika kamu merasa takut atau apa dua jenis kebimbanganmu, buangkanlah semua perasaan itu. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah seorang saksi mengenai kasih Yesus Kristus. Melalui kamu, Dia membebaskan manusia dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa syaitan kepada Tuhan. Amin. Dia menegakkan kebenarannya dan memperluaskan kerajaannya di bumi. Maha mulia Tuhan. Saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas Injil kemuliaan yang telah Engkau percayakan kepada aku untuk menjadi pasanganmu dalam menyelamatkan jiwa, untuk memberkati dan mengubah hidup dengan berita tentang kuasa penyelamatanmu. Aku sentiasa aktif untuk Injil, menjangkau semua orang di duniaku dan kemana sahaja aku pergi. Tuhan mengesahkan firman-Nya melalui aku
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, sila kaji, pelajari, dan renungkan ayat-ayat Injil berikut yaitu Roma 1 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 18 Kitab Terjemahan Amplified Classic, Markus 16 ayat 15 Kitab Terjemahan The Passion Translation. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Injil Tuhan telah dipercayakan kepada kita untuk menyelamatkan jiwa. Tidak ada orang akan tahu tentang Injil ini jika tidak ada orang memberitakannya. Alkitab mengatakan bahwa bagaimana mereka dapat mendengar dan mempercayainya jika mereka tidak pernah mendengarnya. Untuk sebab inilah kami memberitakan Yesus di mana-mana dan kepada semua orang. Puji Tuhan. Sebar dan kongsikanlah saluran ini kepada orang yang kalian kenali. Download atau muat turunkan salinan buku kebaktian ini dengan menekan link di ruangan bawah video ini dalam bahasa yang kalian inginkan dan sebarkan salinan buku kebaktian itu. Jangkauilah semua orang di duniamu kerana Tuhan Yesus akan datang kembali dan masa adalah singkat. Dan kalian akan mendengar Tuhan Yesus berkata kepada kalian di hari itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.